哇，这么大条的红薯，其实我们在市场上找得到、买得到、吃得到，但是有人知道它们是如何栽种出来的吗？相信大家很好奇，这么大条的红薯是谁栽种出来的呢？今天我向大家介绍 Mr. Jakaria。Hi。Mr. Jakaria 拥有10年的经验在种红薯。Ada banyak tanaman di Malaysia boleh dijadikan sebagai pilihan. Kenapa Encik pilih untuk tanam ubi keledek? Sebab saya ada pengalaman tanam ini ubi keledek. Saya minatlah nak tanam ini ubi keledek. Encik, ubi yang macam mana dia dikira sebagai kualiti baik? Okey, ubi dia nak tak nak tamu ada ulat, dia nak besar dengan dia warna nak macam oren, inilah kualiti yang baik. Kalau dia contoh dia ada lubang-lubang, ubi kecil, tak ada orang mau. Itulah masalahnya. Kita kena bagi dia cukup baja, cukup air, cukup ubat, barulah dia boleh cantik. Cukup orang kerja. So kita satu tangan, dua tangan tak boleh. Mesti mau ramai-ramai pekerja baru boleh. Encik, apa baja yang Encik guna sekarang? Okey, dulu saya macam-macam baja sudah pakai 3-4 tahun. Lepas tu saya cuba pakai baja Agrobis. Ini salesman dia sari saya, bukan saya sari dia. Dia ajar saya guna ini 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 ini. Oh, dapatlah sekarang hasil macam ini. Okey, cantik. Dia besar. Dia punya warna pun cantik. Okey, ini yang customer nak. Okey, satu ekar sekarang saya boleh dapat 16 tan ke atas. Dulu 8 tan, 7 tan macam itu. Sekarang hasil okey, cantik. Bagus. Bagus. Encik, kenapa you pilih untuk pakai baja Agrobish? Sebab Agrobish dia technical service okey. Dia selalu nasihat kita macam mana guna, kesan dia macam mana, dia assessment dia, technical dia semua masuk ladang kita. Dia tengok kita sudah guna dia punya produk, okey tak okey semua. Itulah dia technical dia semua okey. Technical service, banyak okey.